Dicek dulu. Cek dulu barcode. Kembali lagi di channel Freya Aulia Family. Saat ini kita ada di mana nih? Ondel-ondel. Kita ada di perkampungan Betawi. Nah, di Setu Babakan. Setu Babakan ya. Lokasinya di Jakarta Selatan. Ini tadi kita lihat sudah buka ya. Kita sekarang masih ada di tempat parkir. Rencananya kita mau masuk ke dalam, mau tahu apa ada apa aja sih di dalam. Gitu. Terus tadi kita juga sempat ngelihat ada tempat Museum Betawi. Nanti kita juga mampir ke situ juga untuk tahu lagi isinya apa aja gitu. Betul. Karena Freya ini lagi suka-sukanya sama ondel-ondel. Setiap hari dia maunya nonton video ondel-ondel. Makanya kita ajak Freya lihat ondel-ondelnya yang langsung. Ondel-ondel yang ada ada banyak. Freya suka nggak sama ondel-ondel? Suka. Yuk kita lihat ondel-ondel yuk. Oke. Ayo teman-teman. Terus sama apa sih? Gede ya ondel-ondelnya ya. Ondelnya gede-gede, gede nggak ondel-ondelnya? Gede. Ondel-ondel warnanya apa? Ungu. Bagus ya. Bagus ya. Yuk, masuk. Udah barcode lagi nggak? Tadi udah barcode, di depan belum ada. Belum. Udah, di mana kita? Dicek dulu. Cek dulu barcode. Ibu mau masuk ke museum? Boleh? Boleh. Diisi dulu. Wow, ada ondel-ondel pasti. Ya, satu lagi. Baju yang aku bagus gak? Baju antik? Pink. Baju ada Betawi ya? Betawi.
boleh pukul ya. Lihat aja ya. Lo lagi ngapain? Mana? Ondel-ondel. Ini ondel-ondel lagi. Warna apa? Merah. Merah. Ondel-ondel apa ya? Gak apa-apa, deket-deket. Iya gitu, bagus. Ntar dulu, mau foto dulu. Belum-belum. Foto dulu, Freya. Foto sama ondel-ondel papa dulu. Pegangan. Pegang tangannya. Tangannya pegang. Ya, oke. Ondel-ondel, Pak? Foto sama ondel-ondel mama, mau enggak? Ondel-ondel mama? Iya, foto lagi. Udah belum? Ondel-ondel mama, sana. Foto? Ya. Oke. Yang lain, foto tuh. Thank you.
No. Beresin, Freya beresin ya. Freya mau jualan ya? Jualan rasrok. Iya. Kan udah tadi. Banyak gak ikannya? Fren capek enggak? Fren mau mimin enggak? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hari ini kita habis kehujanan. Oh, kehujanannya nih.
tadi kan kita naik bebek-bebekan tuh sepeda air di Setu Babakan. Habis itu tiba-tiba hujannya turun deras banget. Kita adanya di tengah-tengah danau untuk posisinya. Jadi udah kita basah dari ujung sampai ujung. Frey juga basah. Tuh udah ganti baju Frey ya. Papa basah, mama basah, semuanya basah. Hujannya deras banget. Iya. Dan saat ini juga masih pakai baju yang basah kuyup tadi nih. Ini tinggal nunggu masuk anginnya aja, tapi ya, tapi ya berhubung berhasil lah dari sebelumnya kan kita kesini masih tutup dan akhirnya hari ini kan hujan, hari ini akhirnya dibuka nih Setu Babakan. Ya apesnya kita kena hujan aja, tapi tempatnya lumayan enak sih buat anak-anak main. Tadi museum di Museum Betawi juga lumayan enak mengetahui sejarah apa aja sih peninggalan-peninggalan Betawi pada masa itu gitu loh. Terus buat mama-mama yang mau cari makanan di sini juga banyak. Di pinggir danaunya itu ada macam-macam makanan, mulai dari toge goreng, laksa, soto mie, mie ayam, bakso, dan jajanan-jajanan lain banyak deh. Jadi anak-anak juga senang. Nggak bisa diem. Tuh. Tadi dapat balon. Balon. Ya. Ya udahlah kalau kayak gitu. Kita mau langsung pulang karena basah. Karena selain itu udah sore, basah juga. Ya, kalau nanti kalau di jalanan ada kaos-kaos yang kering-keringan dikit bisa belilah. Dia pada masuk angin ini. Papa doang yang ganti baju soalnya bayi dia enggak ada di mobil. Oke, sampai ketemu lagi di vlognya Freya Olio Family. Ya, sampai ketemu di konten berikutnya. Freya mana Freya? Freya! Dadah teman-teman. Dadah teman-teman, dadah dulu Freya. Kiss bye dulu. Kesini dulu dong. Freya lagi sibuk main balon. Lagi ngapain sih Freya? Oh main balon ya. Oke. Oke, dadah teman-teman. Aku akui temu. Oke, nah. Oke. Mwah. Tata peah.